TBC merupakan penyakit menular dan dapat disembuhkan. Penularan TBC terjadi melalui droplet atau dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Lakukan etika batuk dan bersin, serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Temukan, obati, sampai sembuh. TBC. Anak adalah masa depan kita. Mereka memiliki sejuta impian yang ingin mereka kejar. Namun, terpaksa menunda mimpinya karena tertular TBC. TBC dapat dicegah dan diobati. Mari bersama-sama lawan TBC untuk masa depan lebih cerah. Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. TBC bisa disembuhkan. Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah, dan ini tangan ibu, kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Pengobatan TBC gratis. Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.